Argentina. Okeylah, aku bagi kocen lah. Saya Shana Samad dan anda sedang menyaksikan rancangan terbaru daripada Astro Ria, iaitu Perang Jantina. Dan aku rasa, Jad, memang kali ini dan minggu ini lelaki akan menang sekali lagi. Ya. Yeah. Aku macam tak dengar diorang support kau. Itulah aku macam aku daripada grup Elizad Sharifuddin, tim wanita akan sentiasa menang setiap segmen. Tim aku kuat tau. Belum tentu jadi, belum tentu jadi. Seperti biasa, satu kumpulan lelaki akan berlawan dengan satu kumpulan wanita dalam empat kategori, iaitu Minda Jantina, Tele Mix and Match, Sukan Sado, dan Perang Jantina. Perang Domestik. Perang Domestik. Yang akan menentukan siapa yang lagi dominant Republican of Australia. Of course lah wanita yang lebih hebat dan dominant. Habis tu takkan lelaki nak dua saja tu lah. Okey. Seperti biasa, setiap minggu kita ada tema kita sendiri. Kalau kau tengok aku dah macam colourful macam ni. Tak, aku nak dengan tanya. Dengan rambut aku ni. Daripada tadi, Jad, aku duduk belakang, aku tak boleh tahan ni. Aku nak tanya, ni makcik siapa ni punya gambar? Itulah kau tak pandai. Baik aku buat sikit. Giyomi Sarahe. Jangan. Ini comboy. Tak sesuai. Tak sesuai macam ni. Ada ke macam boy. Sekali lagi Sarahe. Apa lah. Kau tak bagi aku peluang. Tema kita hari ini adalah K-pop. Okey. Ini dia kumpulan K-pop lelaki. Pernah dinobatkan sebagai penyanyi K-pop lelaki paling seksi di Korea Utara, Ali Putih. Kita ada penyanyi K-pop sensasi masa kini, Hakim Ruslan. Dahulu dia penyanyi hip-hop, kini menjadi penyanyi K-pop. Kau jauh labok, kau jauh lebu, wari. Mari kita perkenalkan para K-pop wanita kita pula sekarang ni. Salah satu anggota 21 di Korea, tetapi jika di Malaysia, salah satu anggota D-Fam, Azira D-Fam. Ingin melubuhkan kumpulan K-pop berhijab yang pertama, Nadia Shahira. Tergelincir. Okey, bakal muncul dengan album K-pop yang hanya akan dijual di Kodiang, Ernie Zakri. Dan jurulatih vokal, tari dan bermacam-macam lagi, kumpulan K-pop di Korea, Sharifah Shahira. Sila ambil tempat masing-masing. Sebelum memulakan segmen strategi perang, setiap kumpulan semestinya kena memilih satu orang ketua kumpulan sebagai wakil. Kita sudah pilih. Boleh pilih ketua-ketua pasukan ketua wanita. Pasukan. Pandu putri kita boleh pilih. Siapa yang tua kat sini? Kalau sedar diri silakan. Sedar diri silakan. Yang paling muda. Yang paling muda. Yang paling muda siapa? Hakim. Budak-budak. Okey, selalunya kan sebelum memulakan game, kita ada strategi perang. Strategi perang ni yang akan membuatkan korang berpeluang untuk memilih
game selepas ini. Yes. Jadi kena menang strategi perang, baru kumpulan itu dapat memilih game-game seterusnya. Yeah. Alright. Kalau menang, boleh pilih antara empat kategori utama kita nak main. First kali, apa nama kita ada? Tele mix and match. Kita ada perang domestik. Kita ada sukan sado dan kita ada jantina tu. Ada boleh balik pilih tak boleh? Pilih balik tak boleh? Kalau dah kalah, insyaAllah boleh terus balik. Okey, sekarang tanpa buang masa, mari kita tengok apakah strategi perang untuk minggu ini. Strategi perang, jom menjuarai. Kedua pemain perlu memancing seberapa banyak ikan yang boleh dalam masa 1 minit 30 saat. Pasukan yang mempunyai kutipan ikan terbanyak akan memenangi cabaran ini. Logik, lelaki akan menang. 90% lelaki sukakan aktiviti memancing. Selalunya kan, siapa lebih hebat? Lelaki ke perempuan dalam game memancing ni? Lelaki. Memang memancing adalah sukan untuk lelaki. Yes. Memang lelaki dia suka benda-benda yang orang kata memerlukan kesabaran. Orang kata untuk riliskan stres. Mengikut peratusan, 90% lelaki yang ada stres akan pergi memancing. Lelaki enjoy je. Betul. Betul. Sebab dia punya steam tu bila ikan tu tarik. Kalau itu, terlepas lagi dia sakit hati. Okey, tapi itu fakta tau, memancing. Tapi kau tak nak cerita pula pasal memancing perempuan ni, kau tak nak? Itulah. Ayat memancing. Peratusan 90 tu termasuk dengan memancing perempuan. Tengok tak rancangan ni? Belum tengok. Kita mulakan peperangan dengan kiraan. 5, 4, 3, 2, 1. Perempuan, lelaki dulu. Okey, lelaki dulu. Apa muskil lah? Kira sama lelaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia campak. Lelaki lelaki main tipu. Jangan lelaki aku, lelaki aku. Tolong buang pada sini. Okey, perempuan punya. 1, 2. Kau masuk 3 je tak ada. 4, 5, 6, 7. Habis. Dia ambil 1 tadi. Pemenangnya adalah lelaki. Okey, kelebihan untuk kumpulan lelaki. Dia dapat memilih dahulu untuk cabaran seterusnya. Yang dipertaruhkan itu, mari kita tengok apa kategori-kategorinya yang ada di belakang. Ada sukan sado, ada perang domestik, tali mix and match dan minda dan tina. Sekarang ni boleh pilih tak? Boleh pincang. Sukan sado. Sukan sado menjadi pilihannya. Okey, nak tahu apakah cabaran sukan sado untuk minggu kali ini? Jom kita berehat ketika kita kembali selepas di dalam Perang Jantina. Anda masih bersama dengan kami dalam Perang Jantina. Siapa lebih hebat, lelaki ataupun wanita?
Okey, memandangkan tadi first segment tu lelaki telah pun mendahului, nampaknya pihak lelaki ni tu tak kira tau. Itu tak kira. Itu untuk pembuka saja. Nampaknya kumpulan lelaki telah pun memilih sukan sado. Jadi semua orang mesti nak tahu apakah gamenya. Jom kita tengok. Sukan sado. Sukan polo. Kedua-dua kumpulan akan bermain polo dengan menggunakan kuda kepang. Kumpulan yang berjaya mencarikan gol terbanyak dalam masa 2 minit akan memenangi cabaran ini. Logik, lelaki akan menang. Lelaki lebih tangkas dan hebat dalam mengatur strategi. Sukan sado kita untuk minggu kali ini adalah sukan polo. Siapa yang lebih hebat kalau bercakap tentang permainan sukan polo? Lelaki ataupun wanita? Sukan polo ni memang adalah sukan yang diciptakan oleh lelaki. Bukan aku pandai-pandai cakap, ni fakta ni. Kenapa tak main takraw? Takraw? Itu lain cerita. Sebab ini sukan yang dimainkan daripada zaman Masihi lagi kalau nak tahu. Dulu masa zaman Masihi dia digunakan untuk training askar-askar dia naik kuda untuk main benda ni. Kau pandai menunggang? Aku tak pandai. Dah bersedia kumpulan wanita? Dah. Kuat ke? Dah. Kumpulan lelaki? Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Jatuh gol. Ya, kita menit. Lagi. Teruskan tunggal ya, kita. Cepat. Tunggal. Hijau tunggal. Jangan lari. Tunggal. Tak macam biasa tak tunggal. Okey, bola. Wanita bola. Jangan gol. Penalti. Semua ke sini. Pukul ke sana. Semua ke sini. Maknanya setiap seorang akan pukul. Pukul yang Okey. Bersama dengan kuda-kudanya. Okey. Siap nak bagilah laki dulu. Dah bersedia? Bersedia. Bukan pukul macam tu eh. Ambil step dulu. Dia kena pukul macam ni eh. Kau nak pukul ke? Okey. Okey. 3, 2, 1. Alah, tak nak main kau. Gila-gila. Ambil masa. Fokus. 1, 2, 3. Cepat.
Okay, fokus, fokus. Laju sikit, fokus sikit. Okey, okay. Sabar. Tiga, dua, satu. Kita lagi satu. Kami dah cukup tak macam tu. Tak, ini tak lepas, ini tak lepas. Okey, yang lagi satu lagi, eh. Dua, satu. Kuda kena pegang, ya? Bu, bu, bu! Okey, kita cari. Susah dia. Tak faham lah. Tangan tak betul ke? Tak, tak, tak. Masuk dah mulakan. Ali, masuk di cili sos. Ali, Mak panggil. Satu, dua, lelaki sebelah sana, perempuan sebelah sini. Lelaki penipu di sana. Dalam sejarah main bola sepak ke ataupun main polo ini yang paling lama ni. Aku yang peluh masalahnya. Dengan ini. Ya, dengan ini. Dengan rasa orang kata menyampahnya aku nak umumkan. Apa kata kau dia umumkan. Lelaki adalah juara musim yang pertama. Okey, kita kena berehat seketika sebab nak cuci peluh-peluh segala yang ada ni. Kita kembali selepas ini dalam Perang Jantina. Bersama kami dalam Perang Jantina. Siapa yang hebat? Lelaki atau wanita? Nampaknya pasukan lelaki telah pun berjaya dalam pusingan pertama kita tadi. Dan mereka berhak untuk menentukan permainan seterusnya. Mari kita tengok di belakang ni apa kategori yang masih ada. Ada perang domestik, ada minda jantina dan telemix and match. Tanya dia orang nak apa? Apa? Mix and match. Mix and telemix. Telemix. Betul, betul. 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 Kepung, kepung. Okey. Telemix and match adalah pilihan pasukan lelaki. Nak tahu apa game dia? Jom kita tengok. Telemix and Match. 7 belon. Para pemain akan berlumba untuk memecahkan seberapa banyak belon yang boleh dengan menggunakan dart. Pasukan yang berjaya memecahkan belon terbanyak akan memenangi cabaran ini. Logik, lelaki akan menang. Lelaki lebih fokus. Pada masa dahulu, sukan dart merupakan salah satu bentuk latihan yang diamalkan oleh para pemanah di England. Dan permainannya adalah 7 belon. Yang akan dimainkan oleh 2 wakil setiap pasukan. Jad. Yeah. Mata siapa lagi tajam, Jad? Mata lelaki ke mata perempuan yang lagi tajam? Mata perempuan lah, of course. Sebab mengikut fakta, mata wanita lebih tajam daripada lelaki sebab kaum wanita mempunyai 2 kromosom X. Kromosom inilah yang membantu wanita untuk melihat dengan lebih baik. Kalau tengok peratusan sebenarnya kan, kaum lelaki ni kebanyakannya lebih tinggi. Dia punya peratusan buta warna. Buta warna tak apa, jangan buta hati ataupun buta cinta. Okey, dah bersedia semua? Yep. One by one, eh? Dalam kiraan. One by one. Okey. Tak kenal kedua-duanya.
Terima kasih. Mana tu? Satu sama. Bawa kuat. Tak apa. Di sini ada kekeliruan sikit ya. Tadi Kak Syira dia ada cucuk tetapi dia makin kempis. Maknanya kita kena kira juga. Yeah. Yeah. Maknanya perempuan dapat 4 belon. Ha, dan untuk lelaki nampaknya kurang sah. Empatlah, pandai. Empat juga nampaknya. Seri. Dan ingin dimaklumkan bahawa kedudukan sekarang adalah satu suku. Lelaki satu. Dan keadaan lepas tu draw. Okay. Dan untuk kita reset game ni yang seterusnya, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ni dalam Perang Jantina. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Perang Jantina. Nampaknya kedudukan dari seri. So aku rasa baik kita je yang pilih. Jadi dia orang tak diberi peluang untuk memilih. Kita yang diberi peluang untuk memilih. Betul. Kita ambil paling susah lah. Aku rasa patut kita ambil paling susah sekarang ni sebab nampaknya cabaran yang dia orang ni memang kuat cabaran. Betul, dua-dua tim nak menang ni. Okey, kita tengok dulu kat belakang. Apa lagi ada? Kita ada Minda Jantina dengan Perang Domestik. Apa kata kita tanya dia orang jugalah. Okey, kita tanya penonton. Penonton nak tanya. Okey, apa dia? Apa yang you guys nak pilih? Macam mana? Apa Perang Jantina? Okey. Perang Domestik? Okey, kita akan pilih Perang Domestik. Okey, nak tahu apa game dia? Jom kita tengok. Perang Domestik. Etika pinggan langkung. Pemain akan diberikan masa 10 saat untuk melihat gambar susun atur meja makan di skrin. Pemain perlu menyusun atur meja makan dalam masa 1 minit. Pemain yang berjaya menyusun atur meja makan seperti di gambar akan memenangi cabaran ini. Logik, wanita akan menang. Tugas menyiapkan meja merupakan tugas wanita sejak zaman dahulu lagi. Wanita sangat mementingkan faktor keselesaan dan kemudahan ketika di meja makan. Okey, kita bercakap tentang pinggan mangkuk. Siapa lebih hebat menyusun pinggan mangkuk? Okeylah, Jad. Setahu aku, kalau kat kedai mamak, siapa yang susun? Lelaki! Daripada dulu, selalunya kerja-kerja wanita. Sebab wanita ni lebih detail. Betul. Dia memikirkan faktor keselesaan. Lepas tu buat gubahan. Kalau lelaki suka letak macam rata-rata, comot-comot. Elok je. Adalah, lelaki selalu tak sabar nak makan je. Pinggan dan mangkuk tak dapat dipisahkan dengan wanita. Kalau dia suka pun, dia beli pinggan mangkuk. Dia tak suka pun, dia baling itu juga. Betul. Apanya? Amboi kau ni. Sekarang ni, 10 saat saja kita akan tengok gambar yang ada di belakang. Ni nak? Okey. Tengok, puas-puas. Oh, gelas. Kena ingat ya. Okey. 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Dapat? Boleh pusing ke depan balik? Alah, lupa balik. Okey. Kita mulakan dengan kiraan. 5, 4, 3, 2, 1. Besar ke gambar? Besar ni. Memanglah susun makin susah. Tak boleh ajar. Jaga kiri ke kanan. Tak boleh ajar. Jangan bantu. Semangat wanita. Lima, empat, tiga, dua, satu.
gambar di belakang ni. Okey, kita tengok yang lelaki dulu. Lelaki dahulu. Dah tengok betul tak betul? Alah, atas. Lelaki dahulu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9, 10, 11 yang betul. 11 yang betul. Okey, sekarang ni kita tengok yang wanita pula. Okey, susunan dia ni betul tetapi kita tak tahu dia punya sengit tu kira salah ke macam mana? Salah. Tak apa, kita kira je dulu ya. 1, 2, 3. Betul? 4, betul. 5, 6, betul. 7. Salah. 8. Salah. 9 betul. Yang bawah ni besar lah. 9. Rasanya salah ni. Itu dia pegang bintang. 7. 8 saja yang betul. Okay, 8. Ini salah kedudukan ni. 8. Pisau, pisau. 9 betul. 9 betul. Pisau atas pinggan. Pisau atas pinggan. Pisau atas betul. Salah. 9, 10. 10. Canas ni. 10. 10 yes. Dah kira dah. 10. Okay, 10. Canas ni ni. Hai. Ini betul sangatnya. Okey, 10. 10. Tidak, tolong announce siapa yang menang ni. Dengan perasaan tak bangganya. Untuk kali ini, lelaki menang. Kedudukannya, lelaki sekarang berapa? Dua lelaki. Dua lelaki? Perempuan setengah. 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 Okey. Apa tu? Tapi tak apa. Jangan risau. Jangan risau. Kita masih ada lagi satu game. Ya. Yeah. Menang kalah juga kami. Yeah. Siapa cakap? Jangan risau. Jangan risau. Akan ada tarungan tu. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam... Perang Jadilah. Perangan diteruskan lagi dalam perang jantilah. Panas. Pergaduhan suami isteri di atas pentas tadi. Okey, cabaran seterusnya. Ya, walaupun kedudukan sekarang ni berpihak kepada lelaki. Ya. Ya, tetapi jangan putus asa walaupun orang kata kalah ke atau menang ke, itu adat permainan. Yang penting kena semangat untuk permainan terakhir kita. Ya. Apakah kategori terakhir kita ni sekarang ni? Mari kita tengok di belakang. Minda Jantina. Tapi game ni jujur saya cakap memang fun. Tak percaya? Jom kita tengok. Minda Jantina. Lakon terbaik. Dalam masa 3 saat, setiap pasukan dikehendaki membentuk aksi yang diarahkan oleh host. Pemenang ditentukan berdasarkan aksi pasukan yang menyerupai arahan lakon dengan tepat sekali. Logik, wanita akan menang. Badan wanita lebih lembut dan mudah lentur berbanding lelaki. Yeah. Kita berada di permainan terakhir kita, iaitu Minda Jantina, dan permainannya adalah... lakon terbaring. Selalunya kalau kita cerita bab lakonan ni kan, siapa lebih hebat? Lelaki yang lebih hebat berlakon ke wanita? Soalan tu agak subjektif. Aku serahkan pada engkau lah untuk jawab. Eh, hello, excuse me. Kau tahu tak perempuan ni yang sebenarnya selalu lebih kepada lakonan? Betul. Memang selalu berlakon. Hello. Kita orang ni menggunakan air mata je nak menjatuhkan lelaki. Kita menggunakan lakonan untuk menipu perempuan. Okey, tak apa. Kita tengok kejap lagi IQ siapa yang lebih tinggi untuk lakonan ni. Ya. Right. Semua dah bersedia? Dah. Lelaki dah bersedia? Wanita dah bersedia? Dah. Okey, ingin diingatkan setiap gambar ataupun setiap apa yang kita orang suruh buat tu 30 saat sahaja diberikan untuk buat. Okey? Bila selesai, ada berapa banyak gambar yang kita akan bagi itu akan diadili nanti. Okey? Bersedia? Bersedia. Kita mulakan peperangan ini. Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Orang sedang naik motor. 30 saat. Orang sedang naik motor. Terbalik. Kepala sini. Okey. Saya.
Orang sedang naik motor. Orang sedang naik motor. Orang sedang naik motor. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Okey, tamat. Mana tayar? Tayar. Andy tayar. Okey, okey. Ini apa, handle? Okey, ada. Okey, mana orang? Orang itu lah orang. Okey. Ni orang mana? Nampaknya lelaki lebih menyakinkan ni. Ini. Okey. Lelaki menang. 1-0. 1-0. Okey. Apa standby? Okey. Bentuk pokok. Bentuk pokok. 30 saat ni sekarang. Boleh, boleh. Sabar. Okey. Yes, yes. Boleh, boleh. Mana pokoknya? Pokok. Yes, yes. Oh, oh. Lagi, kangkang. Boleh. Oh. Okey, dah bersedia. Okey, kita tengok. Ini pokok. Bentuk pokok. Okey. Pokok ni banyak buah. Okey, pokok ni ada buah tak? Ada buah. Sama, sama, seri. Yang ni mana satu ni? Okey, ini dikira sebagai seri. Seri. Okey. Kerusi satu sama. Kerusi patah. Ha? Kerusi patah. Okey, sini. 30 saat. Ha, buat kerusi. Okey. Lelaki yang menang tadi. 2-1. Sekarang ni lelaki mendahului 2-1. Okey. Busi patah cepat. Lapan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tengok. Yang ni apa ni? Nyamuk kat atas ke apa? Orang yang jatuh tu. Orang yang jatuh. Yes, orang jatuh. Kenapa terbalik? Okey, tak ada. Sini pun tak ada. Apa betul dia? Lelaki yang menang namanya. Lelaki pula. Lelaki nampak promising. Mana ada orang? Tadi kursi mana ada kursi orang? Okey, tak apa. Kita kejar lagi. Meja. Come on. Aku kaki. 30 saat. 30 saat. Kita tengok. Yes. Meja di mana? Dapat. Meja. Ha, kedudukan 3-1 sekarang ni. Lelaki mendahului. Sama. Tiru. Okey, sama di sini. Okey. Tak payah kira masa. Nampaknya sama. Ya, sama. Sama dia ni macam. Maknanya kita bagi 2-2 markah kan dia. Okey, 2-2. 4-2. 4-2. Ya. Kita lagi. Nombor 5. Payung. Macam mana tu? 4-2. 4-2 kedudukan sekarang. Yang perempuan yang menang. 4-3. Perempuan ada cangkuk. Okey. Yang ni paling susah sekali ni. Yang terakhir. Gelongso. Okey. 30 saat. 30 saat. Mana saat? Okey. Ini tempat gelongso ni. Straight. Okey. Buat gelongso dulu. Cuba. Gelongso dulu. Okey. Macam mana taman tema punya? Jangan bergerak. Kita nak tengok. Yang sebelah sini ni dah nampak dah glonso dia. Ni papan dia. Awak ni apa ni? Yang ni apa ni? Hakim buat apa tu? Oh, ni glonso. Tapi perempuan nampak apa? Nampak ni tangga dia ni. Nampak tangga dia. Nampaknya. Hakim, Pak Manjat. Perempuan yang menang. Maknanya empat sama. Empat sama. Aku bagaimana boleh. Ini penentuan ni. Ini penentuan? Bagi aku buatlah yang ni. Macam mana? Okey.
kereta tank. 30 saat dari sekarang. Kereta apa? Kereta kebal. Kereta kebal. Cepat. Kompak kereta kebal ni. Perempuan tapi dia punya yang tembak shoot kat atas. Di kereta kebal lelaki nampak ni shoot ni. Ramai. Rasa dengan sungguh kemas kereta kebal ni datang dari Amerika saja ni. Kaki nampak tayar dia. Kaki nampak. Okey, dan nampaknya pemenangnya adalah lelaki. Okey, mari kita naik ke atas. Hebat. Okey. Rasa-rasanya semua pun dah tahu yang menjuarai episod kali ini adalah lelaki. Juga ingin ni, terima kasih, jangan blok. Tali kupang tak pergi waris dari hantu ni. Dengan ucapan terima kasih juga pada K-pop kita dan keropok-keropok kita yang telah kalah hari ini. Sebelum kita akhiri episod kali ini, kita terima persembahan dari Hakim Rusli dengan lagunya Selamanya. Jumpa lagi. Sabar dulu. Sebelum ada persembahan tu, kita ada sedikit informasi. Oh. Ya. Saksikan My Darling Inspector Daniel mulai 31 Julai, Isnin hingga Khamis di Astro Ria dan Ria HD. Kita ada yang sebelah ni, Siti Alizad, Aaron Aziz, Elizabeth Tan dan ramai lagi. Okay. Sehingga kita berjumpa di minggu hadapan dalam Perang Jantina. Apa ku tak punya harga?
Jack.